warahmatullahi wabarakatuh. Upacara apel pagi Senin tanggal 17 Januari 2022 segera dimulai. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan kepada bina upacara, hormat gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sama-sama berdoa sambil menundukkan kepala mengenang para arwah pahlawan kemerdekaan dan para almarhum almarhumah pendiri dan penegak serta guru-guru yang telah meninggal dunia. Mengheningkan cipta mulai. Pancasila. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
naskah kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan rahmat Allah, kita pada hari ini dikumpulkan kembali untuk melaksanakan suatu kegiatan rutin April yang beberapa tahun kada pernah April. Mungkin hari ini April yang beberapa pada tahun 2022 ini. Salawat dan salam kita pasrahkan dan kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam atasnya. Yang terhormat Bapak Kepala Manapat Lumsel Garang, yang terhormat Bapak Kepala Urusan Tata Usaha, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Manapat Hulu Sungai Utara, semua jabatannya, para guru dan seluruh staf tata usaha yang saya hormati. Bapak sampaikan ini benar, itu semata-mata dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita menilai, itu semata-mata kehendak atau nafsu bagi diri Bapak sendiri. Siswa sekalian yang berbahagia, Bapak akan menyampaikan satu dari Al-Qur'an surah Al-Mujadilah. Ayat ini adalah satu keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan di hadis-hadis lain pun Allah akan mempermudahkan jalan. Guru tidak akan bisa berdiri sendiri. Bangun coklahan, gurunya sudah ada. Siapa cari akan duit? Siapa urusan mencari siswa? Siapa nama mimpin? Tidak bisa. Pasti diawali dengan kepemimpinan. Adanya struktur dalam suatu jenjang pendidikan itu. Di dalam jenjang itu ada kepala sekolah, ada tata usaha. Jenjang pendidikan nilainya adalah guru. Baik itu kepala sekolah, guru. Baik itu tata usaha, guru. Baik itu guru yang langsung mengajar kalian, itu adalah guru. Guru tidak akan bisa mengajar tanpa dijulungi oleh administrasi, oleh tata usaha. Betul juga kalau yang tidak ada. Kepala sekolah, PO, guru, itu adalah nilainya guru. Anak sekalian yang berbahagia, kepala sekolah, kata siswa tidak lepas dari kata murid. Hanya urusan peringkat saja, siswa tetap di dalam siswa itu adalah murid. Kata murid diambil dari kata iradat, nama sifat Allah. Iradat orang yang berkehendak, murid masuk dalam 50, kurang yang berkehendak, kalian semuanya berkehendak.